السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله. إياك الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ليصل ولا تعسر. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم اعز انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. يا مبارك والقدوسي والعجي دعنا يا مبارك والإمام أكوت جوتا كواس مسجد جامع تمام سسمي أهلي أهلي جماعة مسلمين مسلمان حضرين حضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah masih dan diberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan nikmat usia yang mana dibangkitkan dari kita pada pagi ini hadir ke rumah Allah subuh berjamaah. Dan kita ambil sedikit ruang waktu masa yang ada berada dalam majlis ilmu Raudhatul Jannah, taman-taman syurga. Semoga mendapat rahmat dan barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini kita sambung pengajian kitab Mala Ya'ni Itibai Al-Islam. Apa artinya kita seorang Muslim? Apa maknanya kita seorang mukmin? Tuan-tuan ada buku, boleh buka buku surat 171 bab yang ke-6. Tajuk yang baru, tajuk baru bab yang ke-6 buku surat 171. Saya mesti memahami tentang pemusatan amal Islam berkaitan dengan kita seorang Muslim yang berada dalam jamaah, yang berada dalam kumpulan golongan wak-wak yang menegakkan agama Allah, yang bercita-cita, yang bergerak mengajak umat manusia kepada agama Allah agar ma'ruf nahi munkar. Maka kata Syekh, tuan punya kitab Allah yarham almarhum Dr. Fathri Akan, mesti faham pemusatan amal, mesti faham ke mana nak ke mana, dari mana nak ke mana, dari mananya kita nak ke mananya kita. Sebab itu diletakkan dalam tajuk bab yang khusus, iaitu kefahaman tentang pemusatan, tentang matlamat, tentang gerak kerja dan cara untuk mencapai matlamat tersebut. Sebenarnya ini kalau kita baca dalam buku-buku modern, ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama pun dibahaskan oleh pemikir-pemikir barat. Dia panggil ilmu management, ilmu administration, mentadbir, mengurus. Nak tadbir, nak urus ni mesti ada visi, misi. Bukan setakat visi tetapi misi. Dan bila jelas visi dan misinya, maka ada caranya, jalannya, strateginya, uslubnya untuk mencapai kepada matlamat, target, sasaran. Ini disebut dalam buku-buku yang bukan buku agama sekalipun. Apatah lagi agama kita ini.
Tak, yang bersumberkan wahyu sudah tentulah benda itu mesti ada. Visi, misi, objektif, cara nak capai. Sebab itu kata bijak pandai, sekiranya kita gagal untuk mengurus, gagal untuk mentadbir, ataupun sekiranya kita gagal untuk merancang, sebenarnya itu merupakan kamu dah rancang untuk gagal pun. Tak gagal untuk rancang, maka itulah sebenarnya kegagalan itu ialah rancangan kamu untuk gagal. Maksudnya kita fail to plan is plan to fail. Itu biasa kita dengar orang. Gagal untuk rancang, sebenarnya kegagalan kamu itu merupakan perancangan kamu sendiri untuk kamu gagal. Orang yang berbeda. Kita Islam, orang Islam, umat Islam mengajar kepada kita mesti cemerlang. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah tu minta kebaikan kecemerlangan atas dunia. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah tu minta kecemerlangan kebaikan di akhirat. Maka nak cemerlang mesti ada caranya. Tak bukan setakat tidur ke Allah lepas tu nak cerita-cerita bahasa syurga, bukan itu caranya. Baik, kita baca sedikit apakah ini disebut oleh Syekh tuan punya kitab. Di sana terdapat tiga perkara penting yang mesti difahami. Tiga perkara penting yang mesti difahami oleh para petugas, para amilin, para aktivis yang meletakkan diri dia itu dalam jemaah, yang meletakkan diri dia itu sebagai orang yang bekerja untuk Islam. Tiga perkara yang mesti kita faham bagi memastikan kejayaan gerak kerja mereka ialah yang pertama, matlamat perjuangan yang jelas. Ini matlamat. Ghayah itu bahasa Arab. Bahasa orang putih apa? Goal. Goal ni kalau kita sebut, kita ingat main bola je dah goal. Yalah main bola, goal tu goal lah. Matlamat. Tak, bila main bola nak menang. Nak menang mesti sumbat goal. Tak boleh menang tak sumbat goal. Habis-habis seri kalau tak pun kalah. Malam tadi Kelantan kena balon 10-0. Malu orang Kelantan. Tak ada orang Kelantan. Tak, JDT balon sampai 10-0. Maknanya kalau tak sempat gol, tak jaring gol, gol tu matlamat. Main nak menang. Bila main nak menang, mesti ada gol, mesti ada matlamat. Tiba-tiba tak capai, tak menang lah. Sama ada seri ataupun kalah, biasanya kalah. Jadi nombor satu tu gol. Orang kata, orang kata ghayah, matlamat perjuangan yang jelas. Objektifnya nak apa sebenarnya kita berjuang? Nak apa perjuangan kita? Perjuangan Islam, perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Nak apa dia? Nah, mesti jelas perjuangan dia. Iaitu apa dia? Dia akan sebut lepas ni lah. Tadi pun saya dah baca, sengaja saya baca ayat daripada surah Al-Ahzab. Saya lupa ayat apa, tak ingatlah ayat berapa. Tapi surah ni surah Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, Allah panggil nabi. Ya ayuhan nabi. Nah, biasanya dalam Quran selalu disebut panggilan nabi. Dalam Quran hanya 4 kali nama Muhammad. Muhammadun tu hanya 4 kali. Maknanya sikit benar lah 4 kali. Itu Quran 30 juzuk. Quran 114 surah. Quran 6236 ayat. 4 kali je nama Muhammad. Muhammad, Muhammad, Muhammad. 4 kali. Lain benda tu seruannya ya ayuhan nabi. Kerana kemuliaan Nabi Muhammad tu datang dengan pangkat. Pangkatnya apa? Nabi. Tugas yang mulia ni. Siapa dia latih? Allah Ta'ala sih. Maka Allah panggil ya ayuhan nabi, wahai nabi, Nabi Muhammad. Inna arsalnaka syahida, aku hantar kamu, aku utuskan kamu, aku bangkitkan kamu, kata Allah, sebagai penyaksi, syahidan, sebagai orang yang bersaksi. Apa dia penyaksiannya? Penyaksiannya ialah Allah itu Tuhan dan nabi itu sendiri adalah rasul. Nabi bersaksi dan ajaran persaksian nabi ini bagi syahadah lah. Maksudnya sebut inna arsalnaka syahidan. Syahidan daripada perkataan syahadah, penyaksian. Nabi bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Penyaksian Nabi, Allah itu Tuhan. Rasulullah, diri Nabi itu sendiri adalah Rasul. Yang pertama. Yang kedua, wa mubasyiran, aku hantar kamu, aku bangkitkan kamu sebagai membawa berita gembira.
Apa berita gembiranya? Allah Tuhan Maha Pengampun, Allah Tuhan Maha Pengasih, Allah sediakan syurga, Allah Maha Rahmat, memberi rahmat, memberi barakah, memberi kebaikan. Itu berita-berita gembira, pahala itu berita gembira. Nabi cerita siapa-siapa berjemaah dapat 27 kali ganda, tak gembira. Datang subuh, datang berjemaah 5 waktu, pahala yang besar 27 kali ganda. Itu berita gembira, pahala, redha, syurga Allah Ta'ala yang Nabi sampaikan. Lagi apa lagi? Wanazira, dan memberi peringatan, warning, amaran. Ini kerja Nabi. Memberi amaran, adanya neraka, adanya azab kubur, adanya mahsyar, adanya penyerahan buku catatan amal, adanya mizan timbangan dosa pahala, ada syurga neraka, ada halal haram. Ini warning supaya manusia takut adanya pertemuan dengan Allah akan dibicarakan, akan disoal apa mu buat, akan ditanya usiamu guna untuk apa, hartamu dari mana, belanja ke mana, ilmu mu amal kaidah, semua akan disoal. Ini warning buatkan kita takut. Dan seterusnya ayat tu wa mubasyyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah, yang ni yang berkait dengan tajuk. Yang ini berkait dengan tajuk. Allah kata, wahai Nabi, aku hantar kamu da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada mentauhidkan Allah. Dalam kitab tafsir sebut ilallah dengan makna tablighut tauhid, tabligh, menyampaikan tauhid, wal akhdhu bihi, dan berpegang dengannya. Apa tauhid? La ilaha illallah. Jadi nombor satu jelas matlamatnya apa dia? Untuk menyampaikan akidah la ilaha illallah kepada semua umat manusia, bukan kepada semua umat Islam. Bukan kata nak berdakwah kepada semua umat Islam, silap. Habis itu perkataannya apa? Berdakwah, mengajar orang-orang semua umat manusia ni kepada ilallah. Dalam ayat Quran tadi, wa da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Kepada Allah mana apa? Mentauhidkan Allah, tak? Meyakini adanya Allah dan meyakini bersedia untuk perjumpaan dengan Allah, mengajak manusia kepada syurga Allah, kepada redha Allah. Inilah kerja Islam. Semua manusia yang dah Islam, alhamdulillah, ajak mereka mantapkan, kukuhkan iman, kukuhkan akidah. Yang belum Islam, teruskan, sebarkan dakwah. Jadi matlamatnya nak bawa kepada Allah Ta'ala, redha Allah, syukur Allah. Itu kena jelas. Ada orang tak tahu matlamat perjuangan. Kalau matlamat perjuangan pun tak tahu, tak, pasal apa pun berjuang, tak aku ikut je. Tak aku ikut je. Aku kata dia pun nak jadi calon, jadi calon pokok lah boleh menang lah contoh. Itu je, tak jelas. Tak. Kalau benda tak jelas, dia jangan kata perjuangan. Naik kereta pun letih kalau benda tak jelas. Betul tak? Start aje kereta, nak ke mana? Entah, ikut suka. Bawa boleh 2-3 kilo. Tak, anak kata nak ke KFC, nak pergi KFC. Tak jelas lagi tu. Yang anak boksu pula kata nak pergi McDonald's pula dah. Dia main pusing. Yang rumah kata, isteri kata pergi pasar malam ke dah, patah balik. Tak tahu ke mana. Jangan kata perjuangan, bawa kereta pun tak tahu ke mana. Ni susah, pening driver. Nak ke mana ni? Nak ikut anak sulung ke nak ikut anak boksu? Dia sendiri pun main ikut-ikut je. Jadi perjuangan lagi lah, mesti jelas. Mesti nampak ke mana hala nak ditujunya. Sebab tu perjuangan Islam sebagaimana disebut dalam bab-bab yang telah lepas, tajuk-tajuk yang telah lalu yang kita baca, bertahun-tahun dah kita baca kitab ni, sejak daripada surau dalam lagi. Jelas. Itu mengajak manusia kepada ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Inilah yang diulang-ulang-ulang-ulang kepada setiap nabi yang diutuskan dalam Quran. Wa ila 'adin akhahum huda, kepada kaum 'Ad Nabi Hud diutuskan. Apa dia? Ubudullah la tusyriku bihi syai'a. Wa ila Samud akhahum saliha, kepada kaum Samud Nabi Saleh diutuskan. Apa dia bawa? Apa dia? Ubudullah la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah jangan syirik. Wa ila Madyan Syu'aib, kepada kaum Madyan Nabi Syu'aib. Apa dia? Dia punya mesejnya. Ubudullah la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah jangan syirik pada Allah.
Samalah juga sampai kepada Rasul terakhir, Nabi penutup zaman akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama juga Uqbudullah la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dengan syirik pada Allah. Jadi matlamat kena jelas. Nak bawa orang pada mentauhidkan Allah, nak bawa orang pada redha Allah, nak bawa orang pada syurga Allah, selamat dunia akhirat. Dia adalah yang dulu. Bukan berjuang untuk peribadi. Bukan perjuangan untuk nafsu. Bukan perjuangan untuk cari dunia. Na'udzubillah. Nak peribadimu sendiri, untuk dunia peruh pedamu, untuk apa dia kata-kata, nafsumu, cari perjuangan lain. Dalam perjuangan Islam, tak ada tempat. Parti lain boleh, tempat-tempat lain boleh. Tapi perjuangan Islam, jelas matlamat dia itu menegakkan agama. Yang kedua, jalan menuju matlamat yang jelas. Jalan nak kari. Kalau yang pertama rayah, yang kedua uslub. Uslub apa? Bahasa Arab uslub. Strategi lah. Strategi bahasa lain Arab. Cara kaedah. Uslub tu bahasa Arab. Uslub untuk capai rayah. Uslub untuk capai rayah. Cara untuk capai matlamat. Perancangan, plan, planning. Kena buat strategi ni. Cara macam ni. Dia boleh berubah. Nombor satu tak boleh ubah kan? Lupa nak kabur tadi. Nombor satu tak boleh ubah. Boleh ubah ke matlamat lain pada Allah Ta'ala. Kan? Boleh. Kita ubah lah pula matlamat kita dunia. Na'udzubillah tak boleh. Tapi nombor dua, jalan boleh ubah. Dia fleksibel. Tak? Cara nak capai, nak ngajak orang kepada Allah, boleh, boleh berubah. Tak sama. Bagaimana pendekatan di kampung, di kawasan pedalaman. Berbeza dengan pendekatan, cara, uslub, strategi di kawasan tebel, di kawasan tebel, bandar, bandar lain, tak sama. Pemikiran, bandar umum, Nabi dalam riwayat menyebut, cangkaplah mengikut kadar akal. Kita tahu kadar akal budak-budak macam mana. Saya mengajar sekolah muda, kita faham akal dia macam mana. Umur 7 tahun, 8 tahun, darjah 1 lain, tak sama dengan darjah 6. Sama-sama sekolah rendah mana? Tak, pada akhirnya sama-sama sekolah rendah. Tapi cara pedagogi itu tak sama, darjah 1 lain. Budak 7 tahun, belum balik lagi. Darjah 6, orang paling tua kat sekolah rendah itu lain. Itu kau beringat dalam satu sekolah rendah. Dan dalam kampung dengan bandar lagi lah biasa. Pendekatan itu berbeza. Dalam ilmu rumah tangga, anak lelaki dan perempuan lain. Anak lelaki lain caranya, anak perempuan lain caranya. Sebab tu kena ada ilmu. Jadi cara, keadaan, pendekatan, approach, uslub, strategi boleh berubah, fleksibel, mengikut masa, mengikut tempat. Yang tak boleh berubah, nombor satu, matlamat. Macam kita nak pergi Kuala Lumpur lah. Minggu lepas saya pergi Kuala Lumpur. Saya ikut latar. Ikut latar. Ikut mana? Solo Bernard Highway. Sampai dah sekolah Selangor. Hari ini kalau kata bekerja lagi, nak pergi KL. Hari ini cuti kan, sempat lagi pergi KL. Tak nak ikut latar, boleh ubah ikut kelas. Ikut sungai. Tak ada ikut sampah warna. Ikut sungai, ikut air hitam. Air hitam, minum ke sungai. Ikut kelas. Tapi tempat tujunya sama je Kuala Lumpur. Tak, jalan boleh ubah. Strategi boleh ubah. Dua-dua. Lepas tu orang lohak jadi tak faham. Dia kata, oh, mudi tak ada pendirian. Ubah prinsip. Apalah kejap macam tu, kejap macam ni, ubah prinsip. Bukan ubah prinsip, ubah cara, ubah strategi. Prinsip tak ubah, maklumat tak ubah Islam. Nombor satu tu, nombor satu Islam. Wayah tu, menegakkan Islam. Wada'ayat ilallah, mengajak orang kepada la ilaha illallah. Mengajaklah cari daripada Allah. Mengajaklah semua pakat-pakat masuk syurga Allah. Tahu Allah tahu. Berdua ubah. Flexible boleh ubah, tak ada masalah. Selagi mengikut neraca syarak. Selagi tidak melanggar hukum hakam Allah Ta'ala. Dah. Macam pergi Kuala Lumpur tadi dah. Minggu depan dah ubah ikut naik pula. Ikut karak ke. Dah. Ikut kesesuaian. Itu contoh. Baik yang ketiga. Yang ketiga kata Syekh, berpegang teguh. Berpegang teguh mana iktimad. Dalam kitab arahnya, al-iktimad. Berpegang teguh dalam keadaan iltizam. Berpegang teguh mana apa dia? Mana teguh ni? Tak kongen.
Koget-koget kata Kelantan mungkin kamu tak faham. Koget tu tak payah macam leceh ni tak. Alhamdulillah macam ni tak koget. Setengah-setengah surau dia bagi yang tajuk koget. Jangan lupa pencipta-pencipta kuliah. Bukankah saya nak ke tempat surau cukup-cukup kampung tak boleh ni surau wuzur. Mungkin dia surau wuzur ke apa ke. Oh dia bagi leceh kat ustaz tu koget. Koget kita kena hati-hati takut roh. Koget mana koyak. Tunggu masa nak roh. Akidah tak boleh koyak. Akidah tak boleh koyak. Kenapa? Pegang teguh intizam dengan matlamat tadi. Tak ada ubah-ubah dah. Dan jelas. Dan jalan yang jelas. Jalan tu jelas. Dah. Dah. Barulah dapat capai matlamat. Tengok peristiwa hijrah Nabi SAW. Matlamatnya Madinah. Ada orang pergi awal. Kata dalam sebahagian riwayat menyebut Sayyidina Umar pergi lebih awal. Ada orang pergi lambat sikit. Dah. Tapi matlamatnya sama Madinah. Perang Tabuk contoh. Ada yang pergi bawa unta, ada yang pergi dalam keadaan sehelai-selingkar tapi bawa senjata, ada dengan kenderaan. Tak kisah, tapi matlamatnya sama. Perang Tabuk nak pertahankan Islam, nak lawan musuh. Itu nombor tiga ni berpegang teguh pada iltizam istiqamah. Matlamah tu tak boleh ubah. Dan jalan yang jelas tu memang nampak ada jalannya, cara yang betul tapi fleksibel. Mengikut kesesuaian. Itu nombor tiga. Baik nombor satu. Mana tu baru dah ada pecah pada nombor satu. Nombor tiga tu baru empat lima. Jadi pagi ini kita masuk tengok nombor satu dulu lah. Matlamat perjuangan yang jelas. Sebenarnya, kata Syekh, matlamat perjuangan merupakan daya tenaga. Inilah kekuatan sebenarnya. Ataupun motivasi. Motivasi kepada memandang perjuangan. Matlamat perjuangan yang merupakan daya tenaga yang sangat besar bagi para petugas yang bekerja untuk Islam. Kita kerja untuk Islam. Bukan untuk bangsa. Bukan untuk kaum. Nah, bukan untuk perkara-perkara yang sempit. Contoh apa dia? Nah, ialah pun. Sebenarnya perkataan perjuangan ini terlalu mahal lah untuk jihad. Ada orang kata aku berjuang, berjuangkan seni itu. Juang juga, berjuang cara dia lah. Irama dangdut pun ada orang kata, aku nak berjuang irama dangdut. Takut-takut hilang di Malaysia ni. Kalau kat Kelantan tu ada orang nak berjuang, aku nak berjuang DK Barat. Sebab orang muda tak berapa minat. Orang muda minat rock, orang muda minat music model. Tu pun diguna perkataan perjuangan juga. Tapi perjuangan tu kecil lah. Sepik kita kata dah benda-benda yang macam tu. Tapi bila kata perjuangan ini, perjuangan Islam, ini benda yang sangat besar. Semua perkara mesti dikaitkan dengan agama. Contoh sekarang bulan Ogos, negara kita sambut apa bulan Ogos? Bulan kemerdekaan. Tak, kalau peringkat sekolah tu, saya peringkat sekolah ni lama panjang daripada bulan Ogos sampai September, 16 September barulah selesai cerita tentang hari kemerdekaan, hari kebangsaan. 16 September bulan 9 dalam tak, kerana hari Malaysia digandingkan sambutan hari Malaysia 16 September dengan hari kebangsaan 31 Ogos. Orang nak cerita tentang hari kebangsaan, perjuangan negara, cintakan tanah air, cintakan abata, alif bata, alif agama, ba bangsa, tanah air. Ya, betul. Tapi cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, cinta kepada tanah air diletak nohok nombor satu dulu. Alif dulu, barulah bata. Alif ke apa? Agama. Ataupun alif tu juga Islam. Boleh belakang. Alif tu agama. Ringkasan kepada alif agama. Ataupun alif tu juga Islam. Islam dulu. Barulah datang bata. Batu bangsa. Jadi perjuangan bangsa mesti dibawa secara Islam. Tak tanah air, perjuangan nak jaga tanah air, perjuangan nak memajukan, memakmurkan, memadanikan. Oh tu, istilah hari ni. Nak perkataan hari ni, memadanikan tanah air ni. Memadanikan Malaysia ni. Dah gundah, nak gundah kata madani sangat. Tak, mestilah dengan alif tu dulu, dengan agama. Memajukan, membangunkan, memandangkan mesti dengan alih dulu, dengan agama ni Islam. Maksud disebut perjuangan ini sangat besar. Tuan. Jangan sampai sembang je, oh siapa
merdeka, merdeka 66 tahun merdeka, tapi kepala otak penjajah ni pemikiran liberal, tak yakin pada Quran, tak yakin pada undang-undang Allah, tak yakin kepada peraturan hukum hakam Allah, tak merdeka itu jajah, dijajah. Dan seterusnya dengan kefahaman ini, ia dapat memelihara tenaga-tenaga ini dari dicurahkan dan disia-siakan kepada perkara sampingan dan pertarungan yang langsung tidak mempunyai hubungan dengan matlamat asasi. Jadi Syekh menegur, sambil Syekh meletakkan satu tajuk, tuan punya kitab ni, dia kata matlamat mesti jelas, ini matlamat yang besar, sambil-sambil tu ditegur, janganlah kamu tersilap memilih prioriti. Kadang matlamat tahu tak, matlamat Islam, matlamat tegakkan agama Allah, matlamat nak ngajak orang kepada syurga Allah, nak ngajak pada amar ma'ruf nahi munkar, tapi cara kamu tu kadang-kadang tak sama dengan matlamat kerana tidak memahami prioriti keutamaan. Patut Syekh tegur, perkara sampingan langsung tidak mempunyai hubungan dengan matlamat asas. Tak, sibuk dengan perkara-perkara lebih. Sebab tu kita, misalnya Al-Fadhil Ustaz Tuan Ibrahim selalu sebut, macam kita main bola lah, pintu pun terbuka, luas peluang lah, jaring pun terbuka luas, tiba-tiba kita berhenti, kita tahan bola tu, kita cabut muncul kat seluar, sudah terlepas peluang nak jaring pun. Nak cerdik ke main bola macam tu? Tak, peluang terbuka luas, nak capai matlamat, pintu gua terbuka luas lah, tendang je, tiba-tiba kita tahan bola, aku nak buang kemuncung kat stokin, aku nak buang kemuncung kat stokin, sudah terlepas peluang. Begitulah dalam perjuangan ini, nak sampaikan Islam kepada umat manusia, nak sampaikan Islam kepada orang-orang bukan Islam, dia nampak cantiknya Islam, tiba-tiba kita nak main benda-benda remeh, benda-benda kecil. Tak, duk gaduh sama kita. Tak, duk kata-mengata sama kita. Ini perkara-perkara yang perlu diperhalusi semula oleh umat Islam yang berada dalam perjuangan. Sebab tu Syekh, sambil-sambil dia cerita matlamat kena jelas, dia sempat menegur, jangan kita duk sibuk dengan perkara sampingan, perkara kecil langsung tidak mempunyai hubungan dengan matlamat asas. Duk gaduh sama-sama kita. Baru ni, dia sebut apa nama ni? No. Yelah, Perak tak terlibat lah. Perak dah selesai tahun sudah. Baru ni minggu lepas 6 negeri tu. Tak, nak pilih calonnya bagaimana? Tak, kan tengok dia ni. Wahabi ke tak Wahabi? Dia tengok macam tu. Dia ni macam mana aliran pemikiran dia? Tak, sebenarnya kriteria mudah harus sunnah wal jamaah. Dia ni aliran ni jenis ni. Tengok ciri-ciri yang kecil-kecil. Apa pandangan dia tentang qunut subuh? Apa pandangan dia tentang talqin? Benda-benda kecil macam tu, benda sampingan. Tapi orang kita benda-benda benda tu lah lagi. Duk buat forum, duk buat tajuk Aina Allah, di mana Allah? Tak habis-habis di mana Allah? Tak. Di mana Allah tak habis-habis? Sampai kiamat tak habis di mana Allah? Aras ke, wujud membila makan ke, duk-duk sampai habis, sampai kiamat tak habis. Aina Allah, di mana Allah? Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Di aras, ataupun mawujudun bila makan, ada tapi tak bertempat. Aliran, dua aliran berbeza. Aliran khalaf dengan salaf, aliran apa lagi dia panggil? Ta'wil ayat Quran dengan tafwid. Sampai kiamat tak habis benda ni. Ada benda-benda kecil. Tengok-tengok nak orang billah. Orang bukan Islam, orang yang tak nak pada Islam, orang-orang yang tidak ada fikrah Islam, mudah ambil negara ni, ambil negara ni. Ha, tu mana semua. Sebab orang Islam tak ada benda-benda kecil tu, perkara sampingan, perkara furu. Kunuk tak kunuk. Tak, batal ke tak batal baru ni apa? Dalam radio baru ni, bila seorang ustaz mengatakan, apa nama ni, batal lah sentuh isteri kerana kita mazhab Syafi'i, tu pun jadi isu. Duk fikir benda tu tak selesai lagi. Sentuh isteri batal ke tak batal? Ni 2023 tak selesai lagi ustaz-ustaz nak bergaduh. Walhal benda remehnya tu, sentuh isteri batal lah mazhab Syafi'i. Dah pun tak nak pakai mazhab Syafi'i pun kata tak batal, tak batal lah.
masalah. Tapi itulah nak pada ustaz-ustaz kita. Tak, itu perkara sampingan dan pertarungan yang langsung tidak mempunyai hubungan dengan matlamat asas yang diperjuangkan sama ada dekat maupun jauh. Itu semua termuncuk. Itu semua termuncuk kat stokin yang kita sibuk nak buat. Kita sibuk nak fikir benda tu, sedangkan pintu gol terbuka luar, tentang bola tu bagi masuk. Itu sibuk dengan stokin kotor lah, stokin ada termuncuk lah, baju koyak lah, pintu gol terbuka luar lah. Matlamat kita ni kena faham. Tak, tu yang Syekh tegur. Tak, sedangkan amal Islam ini menuntut seluruh kekuatan tenaga kemampuan dipusatkan untuk matlamat yang dituju. Matlamatnya redha Allah, matlamatnya menegakkan agama Allah, matlamatnya amar ma'ruf nahi munkar, dan matlamatnya adalah sebagaimana ayat tadilah, wa da'iyan ilallah, mengajak orang kepada Allah, kepada agama Allah, kepada syurga Allah. Baik, sebagai penutup perkara terakhir, bahawa sekali itu panjang lagi itu, dari pengkajian kami, kata Syekh, terhadap manhaj Islam. Manhaj makna apa? Sistem. Tak, sistem termasuklah sistem akidahnya, termasuklah sistem syariahnya, termasuklah sistem dalam adab dan akhlaknya. Dan dari pengamatan dan renungan kami terhadap kitab Allah, dan dari pengalaman-pengalaman yang dilalui secara praktikal di dalam berbagai marhalah sejarah Islam, marhalah mana peringkat, baca surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhalah dakwah di Mekah tak sama dengan marhalah dakwah di Madinah. Peringkat awal, orang tak kenal Islam, belum boleh cerita lagi tentang syurga neraka. Nak cerita neraka dah, masuklah Islam. Nanti kalau mu kafir, mu masuk neraka, bro. Dah, bukan berhalah dia kepada peringkat awal ni. Peringkat awal nak cerita apa dia? Masuk Islam, kita ada hudud potong tangan. Masuklah Islam, kita ada hukum zina. Sebab masuklah Islam, kita ada hukum potong tangan. Belum lagi cerita tu, marhalah tak betul. Macam naik kereta lah, start engine masuk gear 5, boleh? Start kereta gear 5 tu, mana bawa kereta. Start kereta ni gear 1 dulu, lepas tu gear 2, banyak engine dulu, gear 1, gear 2, ada marhalah dia. Dakwah macam tu lah. Ni nak cerita Islam kepada orang yang belum kenal Islam. Oh, kita berjuang Islam. Hukum hudud, potong tangan, zina, sebat. Oi, belum. Marhalah mula-mula ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sembah Allah, kenal Allah, sembahyang. Dah, tak ada ada cerita pasal Islam kena potong. Potong sunat. Allah. Waktu nombor 3, nombor 4, nombor 10 lah tu. Pasal Islam kena potong dia ceritanya, takutlah kawan tu. Tak, tu kena bijak sana. Sebab tu dia sebut berbagai marhalah, peringkat-peringkat dia. Jelaslah kepada kita bahawa matlamat asal agama kita Islam ini ialah supaya manusia mengabdikan diri kepada Tuhannya, sama ada dalam kehidupan peribadi maupun masyarakat. Sebagaimana ayat tadilah, itu matlamat yang dia sebut. Perkataan itu yang digunakan ialah asal, matlamat asal, mana basic, pokok, bukan cabang, bukan ranting, bukan dahan, dia pokok. Dan mengajak orang kepada Islam, bila orang kenal Islam, maka mengabdikan diri kepada Tuhan yang mengabdikan diri kepada Allah, tunduk pada Allah, jadi hamba Allah, sama ada kehidupan pribadi, pribadi dia secara individu, dan, ataupun, bukan atau, dan mahu pun ada. Bukan jangan guna perkataan atau lah. Kalau atau tu salah satu, pribadi atau masyarakat, mana salah satu. Kita guna perkataan ada, guna perkataan mahu pun dalam masyarakat. Maknanya kepribadian pun nak kena Islam, dan mesti juga masyarakat. Masyarakat kampung, masyarakat taman, masyarakat daerah, negeri, negara lah. Nak sebarkan agama Allah, betapa murninya matlamat ini yang hanya mampu dipikul oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan pastikan insyaAllah, moga-moga kita sebahagian daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tak semua Allah pilih. Orang yang sibuk dengan dunia sampai lupa nak jual Islam, itu dia dipilih oleh Allah dengan keupayaan masing-masing. Ada orang jual dengan
masa dia, dengan ilmu dia, dengan tenaga dia, dengan wang ringgit dia, bahkan paling hebat zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, dengan nyawa dia. Pak Syahid terlebat. Allah terlebat. Nak bawa Islam kepada masyarakat, mereka mengabdikan diri kepada Allah dalam masjid, kena rapat dalam masjid. Berjuang Islam kena rapat dalam masjid. Macam baru ni musim pilihan raya, malam-malam pukul 2 pagi, 3 pagi pasang pada sobok lembu. Tak mahu orang macam tak mahu, tak semangat, semangat tu. Oh, pasang pada 2 pagi, 3 pagi tu berharap tak satu pandang. Tiba-tiba sobok lembu, tak mahu macam tu. Lepas tu sobok di sini, dalam masjid, rapat dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang-orang yang betul-betul mengimarahkan masjid, kata Allah, yang layak dipilih oleh Allah mengimarahkan masjid siapa dia? Orang-orang yang benar-benar man amana billah, yang betul-betul beriman dengan hari, dengan Allah, dan beriman dengan hari akhirat. Maknanya keyakinan pada Allah, keyakinan pada akhirat itu tinggi, lalu membawa kita kepada hidupkan masjid itu waktu dan sebagainya. Sebab itu disebut kerana tidak masjid kena hidup, kena kapak semasa mendirikan salat, dan mereka juga mengabdikan diri kepada Allah di dalam kedai semasa berjual beli, dalam masjid sembahyang sujud pada Allah. Luar masjid urusan dunia lah. Dia bagi contoh kedai, mana orang biasa. Dia bagi contoh orang biasa kedai jual beli. Dalam masjid hamba Allah sujud pada Allah. Niaga pun mesti hamba Allah. Ada perniagaan yang halal, tak ada tipu, tak ada tipu, tidak ada jual, tidak ada tipu, penipuan dalam jual beli, tidak ada riba, tidak ada perkara-perkara yang muamalah itu jadi wasat. Perniagaan yang jujur. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peniaga, usahawan, businessman yang jujur niaga dia, yang tak ada tipu penipuan, yang jaga dia punya kualiti barang dia, produk dia, dia jual secara secara sah. Maka macam ini, peniaga yang jujur akan berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. At-tajir as-saduq ma'a an-nabiyyin, dalam hadis sebut. Peniaga, orang-orang yang businessman ni yang jujur, yang tak nipu. Niaga benda halal, cara yang halal. Benda halal yang diniagakan, cara perniagaan yang pun halal, dia jujur, amanah, berjiran dengan Nabi dalam syurga. Mana dalam masjid hamba Allah, luar masjid dia berniaga, dia menjadi hamba Allah, menjadikan mereka abdi kepadanya dalam melakukan aktiviti harian dia. Kalau niaga lah. Kalau tak pejabat, tak makan gaji. Kalau masuk pukul 8, balik pukul 5 itulah. Bukan kata masuk pukul 8, 9.30 baru masuk. Balik pukul 5, 4.30 pun dah lembu. Tidaklah contoh. Itu dah. Dalam masjid pun jadi hamba Allah, di pejabat jadi hamba Allah juga. Jaga rasuah. Kalau bahasa modern hari ini, integriti. Integriti, tak ada rasuah, tak ada ketirisan, tidak ada penyelewengan. Itu Islam ajar, kau putih aja. Tapi yang berlaku putih hebat dalam bab ini. Negara yang kadar rasuahnya rendah, negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia apa dia? Norway, Sweden, Iceland, Denmark. Oh, dia pun pula tinggi integriti. Negara yang tinggi rasuah, negara Islam, Malaysia masuk. Sebab tu kata seorang Abu Hasan Ali An-Nadwi, kalau tak silap saya lah, Syekh Al-Marhum Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia kata, aku melihat dunia, aku melihat dunia ni, di negara bukan Islam ada Islam, negara bukan Islam tapi ada Islam. Ada Islam tu bukan ada orang Islam, ada ajaran Islam. Negara-negara Eropah yang saya sebutkan tadi, kadar rasuahnya rendah. Awak melihat dunia bukan Islam, buminya bukan tempat orang Islam, tapi ajaran Islam ada di situ. Tapi bila aku melihat negara Muslim, Muslim ramai, orang Islam ramai, tak ada undur ajaran Islam. Itu bahagia.
kita, kita menjadi buta kepada agama kita. Kita menjadi buta kepada agama kita. Bukan Islam tengok, Hindu tengok kita, Kristian tengok kita, Buddha tengok kita, orang asli tengok kita. Macam mana lah Islam ni? Sebab tu saya bagi contoh mudah, contoh tipikal, bawa kereta pakai kopiah, buang sampah tingkat kereta, bayar Hindu kat belakang. Kata, eh pakcik ni pakai kopiah bukan main lagi, tapi makan pisang campak je kulit pisang ikut tingkat kereta. Islam apa? Islam bukan kat kopiah. Tak, ialah kita kata kopiah macam saya pakai kopiah ni selepas aku jumpa, tak ada masalah benda tu, pakailah. Tapi tu apa kita nak tunjuk pada orang? Lepas tu kata Syed Abu Hassan Ali An-Nadwi, aku pergi ke dunia bukan Islam, tak ada Muslimin. Muslimin tak ada, orang Islam tak berapa ramai. Tapi ada ajaran Islam. Tandas awam dekat Tokyo je pun banding tandas awam dekat, oh minta bahala tu Eitan, mana-mana je lah. Tak, tandas awam di Tokyo je pun dengan tandas awam dekat Malaysia ni jauh pun. Siap boleh tidur ni kamu ada di Tokyo tandas awam. Kita sendiri jangan kata nak tidur nak masuk pun. Satu contoh, waktu awam masalah ni kata macam tu. Bila aku pergi ke dunia Islam, dunia orang Islam, Muslimin ramai. Tak ada pun lho ajaran Islam. Itu dalam kitab Al-Islam Mahjubun bil Muslimin. Islam terhijab, Islam tersembunyi, Islam tersorok keindahannya. Kecantikan keindahan Islam tersorok dengan apa? Dengan perangai orang Islam. Sampai ulama boleh tulis kitab. Baik, seterusnya habiskan pembesar 171 dan mana jadi menjadikan mereka abdi kepadanya dalam melakukan puasa. Dia bagi contoh puasa lah. Juga menjadikan abdi kepada masyarakat pemerintahan ibadah puasa. Walaupun tak ada orang nampak, tetap kita tak makan. Buka rumah seseorang pun tak ada siapa-siapa, kita tak makan. Dalam kereta, bawa kereta seseorang pun tak ada siapa nampak pun, kita tak makan. Kenapa dia? Puasa, abdikan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dia bagi contoh lagi, menjadikan abdi kepadanya dalam melakukan pemerintahan. Ini politik. Menjadikan abdi kita hamba Allah dalam melaksanakan pemerintahan. Orang politik, tak kira lah siapa ke namanya. Namanya Sultan, namanya Raja, namanya Agong, nama Perdana Menteri, nama Timbalan Perdana Menteri, nama Exco, nama Menteri Besar, nama YB, nama Adun, nama Ahli Parlimen, tak kira lah siapa. Kamu menjalankan pemerintahan hendaklah menjadikan, menjadi abdi kepada Allah. Maksud jawatan itu adalah taklif, bukan tashrif. Waktu baru ni bila pilihan raya baru ni, ucapan kepada yang menang tu ialah tahniah dan takziah. Ucapan kepada yang menang tu boleh tahniah, yang menang mana dia dapat kerusi tu. Tapi ingat, takziah bergerak kerja dulu. Nak pikul beban jaga rakyat, nak pikul beban bawa apa kamu nak bawa dalam DUN, apa kamu nak bawa dalam parlimen, agenda apa pun nak bawa dalam DUN, agenda apa dalam parlimen, ada ada agenda Islam ataupun agenda-agenda yang dibawa oleh musuh-musuh yang tak bawa oleh Islam ni, bawa agenda parlimen nak menghancurkan Islam, nak memerintah, nak menghapuskan hukum Islam, nak itu, nak macam-macam lah yang membawa oleh musuh tu. Jadi kita menang ni dalam pemerintahan, tahniah, takziah. Berat, ikut beban. Ya, berat tak berat, kena pikul lah. Ini amanah. Menjadikan mereka abdi kepada Tuhan yang dalam, dalam masa memohon doa. Juga menjadikan sebagai abdi sewaktu menjalankan hukuman dan keadilan. Ketika berdoa, kita rasa apalah. Segala urusan kita, kita pulangkan kepada Allah dan banyakkan berdoa. Sebab tu dia bawa satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna. Muka surat 172 sebagai penutup ayat Quran tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Beribadah menunduk patuh. Beribadah mana ibadah cara yang benar. Beribadah mana ibadah yang Allah terima. Macam mana Allah terima ibadah? Daripada akidah yang sahih.
ibadah ni Allah tak terima dalam tanpa akidah. Tengok-tengok yang bersembahyang ke Hindu, tengok-tengok yang puasa ke Kristian, adakah Allah terima? No. Sebab tu manalia hudud, aku buat manusia, aku buat jin supaya mereka menjadi hamba-hamba kepada aku, kepercayaan kepada aku, percaya kepada aku. Percaya Allah tu ada dan seterusnya. Kerana kamu percaya Allah tu ada, kamu kena tunduk patuh. Allah suruh solat, solat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh Mekah, haji kat Mekah, haji. Allah suruh merintah cara Islam, merintah cara Islam. Bapak akidah. Sebab tu dua hari sudah khutbah Jumaat. Apa tak ada khutbah Jumaat? Kebetulan saya tugas pada hari Jumaat. Apa tajuk khutbah Jumaat dua hari lepas? Kewajipan memelihara akidah. Cantik khutbah itu. Tak? Jelas. Kewajipan memelihara akidah. Kerana Allah buat kita ini yang hudud, mengabdikan diri pada Allah. Abdi pada siapa? Pada Allah. Mengabdikan diri, kena kenal siapa. Itu kewajipan memelihara akidah kita. Sampai mati kita pegang la ilaha illallah dan akidah yang sahih adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi saya cukupkan setakat itu sahaja pada bagi ini. Mungkin satu buku surat sahaja sebagai santapan rohani. Semoga pun kita baca kita faham. Ini ingat matlamat kena jelas. Matlamatnya apa dia? Wa da'iyan ilallah. Cara boleh berubah, tak ada masalah. Ikut ya, situasi, strategi, uslub. Dan biarlah kita diiltizam, teguh, tidak ada perkara-perkara yang membuatkan kita lari daripada matlamat. Dan mestilah istiqamah dalam perjuangan, insyaAllah Allah akan menolong pejuang-pejuang agamanya. Intansurullah yang musuhkum wa yuthabbit aqdamakum. Sekiranya kita menolong agama Allah, kita menolong jihad pada jalan Allah, yang musuhkum, Allah akan tolong kita. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah menetapkan pendirian kita. Tidak ada perkara yang boleh menggugat pendirian akidah yang benar ini. Wallahualam. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada tuan-tuan. Moga apa kita baca kita faham dan kita sabar dalam perjuangan sehingga ke nyawa kita terakhir, insyaAllah. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman وتفرقنا من بعده تفرقا مقصودا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين. كتبت مجلس تسليم كفاره سوره